Halo kawan-kawan, selamat datang di NH Channel. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada kereta api. Wadidaw, ini adalah kereta api uap ya. Widih, keren sekali. Wahai, lihat di sebelah sini teman-teman, ada juga banyak sekali mainan di sini ya. Dari mobil, ada juga superhero nih. Wadidaw, mantap sekali. Widih-widih, ada boboiboy juga ya, dan ada hewan-hewan. Hihihi. Dan tampaknya mereka sedang menunggu sesuatu ya. Tapi kira-kira apa ya yang ditunggunya? Hihihi. Wow, mari kita coba hidupkan kereta apinya. Apakah mungkin mereka ini menunggu kereta api ini berjalan ya? Hihihi. Mari kita coba nyalakan. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata kereta apinya masih berjalan ya. Hihihi, mantul sekali. Dan tampaknya mereka sudah tidak sabar ingin naik kereta api teman-teman. Widih, widih, mantul sekali. Hihihi, di sebelah sana banyak sekali hewan. Wah, tampaknya dinosaurus ini juga siap terbang naik kereta apinya ya. Hihihi. Wow, lihat teman-teman, kita coba naikkan dinosaurusnya ke atas kereta api ini. Wah, lihat dinosaurusnya sangat, tampaknya sangat menikmati perjalanan naik keretanya ya. Hihihi. Dan di sebelah sini ada Cita yang ingin naik kereta api juga. Wah, kita coba naikkan kereta Citanya ya. Hihihi. Lihat teman-teman, hewan-hewannya naik kereta api. Wadidaw, sangat seru sekali ya. Hihihi. Wah, tampaknya Bobo juga ini ingin coba naik kereta api ya. Hey Feng, apa ingin kau ingin mencoba naik kereta? Wih, dan ternyata dinosaurusnya terjatuh ya. Hihihi, kita kembalikan ke sana teman-teman. Hihihi. Kita coba kembalikan ke sana dinosaurusnya. Hey Feng, apakah kau ingin mencoba naik kereta api? Hehehe. Wah, aku juga ingin mencoba, Bobo Boy. Aku ingin mencoba naik kereta apinya. Hehehe. Baik, aku dulu ya. Hey, lihat ada si Cita. Wah, kasihan sekali. Dia sangat kampungan, tidak terbiasa naik kereta api. Wah, hehehe. Lihat, Feng, kereta apinya terjatuh. Wadidaw. Ayo kita coba kembalikan kereta apinya ke jalurnya. Hehehe. Tadi kereta api ini terjatuh setelah Citanya terjatuh ya teman-teman. Sungguh kasihan sekali. Wadidaw, kita kembalikan jalurnya. Kita kembalikan kereta apinya ke jalurnya ya. Hihihi. Wow, ternyata ini adalah kereta api pengangkut barang ya. Kita coba kembalikan. Hihihi, seru sekali. Kan kereta apinya sudah kembali berjalan. Hey Feng, kereta apinya sudah berjalan kembali. Aku duluan ya. Setelah aku naik, nanti giliran engkau. Baik, aku naik yang kedua kali ya. Aku duluan. Hehehe, kita coba nyanyikan. Wah, ternyata Bobo-bobonya tampaknya sangat menikmati perjalanan naik kereta api seperti itu ya. Hehehe. Wah, aku juga jadi ingin naik kereta api. Wah, hei Bobo-boy, sekarang giliranku. Kau sudah satu putaran naik kereta apinya. Hei Bobo-boy, Bobo-boy, hei, hei. Dan si Bobo-boynya malah tertidur ya, karena sangat menikmati perjalanan naik kereta apinya teman-teman. Hehehe. Wahai, kita turunkan ya. Kasihan si Fengnya, ingin nyawai kereta api juga katanya. Hehehe. Baik Feng, aku sekarang turun. Sekarang giliran kau naik. Hehehe. Wah, aku tinggalan kereta Bobo-boy. Nanti saja aku tunggu kembali keretanya kembali, setelah itu aku naik. Hehehe. Bagaimana perasaanmu? Apakah menyenangkan naik kereta api? Wah, sangat menyenangkan sekali, Bobo-boy. Feng, hehehe. Kita coba naikkan si Fengnya ke atas kereta api ini ya. Hehehe. Dan tampaknya si Fengnya juga sangat menikmati perjalanan naik kereta apinya. Hehehe. Dan hewan-hewan ini pun ingin mencoba naik kereta ya. Hehehe. Lihat, zebra ini juga tampaknya sudah siap untuk menaiki keretanya. Hehehe. Mantul sekali. Hei, zebra, apakah kau juga ingin naik kereta api? Hehehe. Tentu saja, aku juga ingin naik kereta api, Bobo-boy. Hehehe. Hei teman-teman, ayo kita naik kereta api juga seperti Feng itu. Hehehe. Tadi si Feng sudah satu putaran naik kereta api, sekarang giliran kita. Hehehe. Kasian sekali zebranya juga katanya ingin naik kereta api teman-teman. Dan langsung saja kita naikkan si zebranya ke atas kereta. Wahai. Wah, lihat. Lihat Bobo Boy, si zebranya terjatuh setelah aku tadi turun. Hehehe. Kita coba lihat. Hehehe. Kasian sekali ya, si zebranya terjatuh dari kereta tadi. Kita naikkan kembali si zebranya ke atas kereta, teman-teman. Hihihi. Wah, wadidaw. Ternyata si zebranya kembali terjatuh karena tidak terbiasa naik kereta api ya. Hihihi, kasihan sekali. Wah, kau tidak terbiasa ya naik kereta api. Kasihan sekali. Hihihi. Lain kali warang saja dengan aku. Naiknya biar aku pegangi, zebra. Hihihi.
Dan sekian dulu cerita kakak hari ini ya. Dan sampai bertemu lagi di video kita berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Hihi.